Apabila ditanyakan kepada mereka yang pernah makan daging khinzir, semua mengatakan khinzir jauh lebih sedap berbanding daging ayam. Daging khinzir dikelaskan sebagai daging putih atau white meat, mempunyai kandungan lemak dan kolesterol yang cukup tinggi. Namun, daging khinzir tetap menjadi pilihan orang ramai sebagai salah satu diet harian. Bagaimanapun, sebagai umat Islam, kita dilarang memakan daging khinzir berdasarkan perintah Allah SWT yang dinyatakan 5 kali dalam Al-Quran. Mengapa? Terdapat banyak kajian saintifik yang membuktikan keburukan daging khinzir kepada manusia kerana menjadi perumah kepada pelbagai jenis makhluk yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Bagaimana rupa makhluk-makhluk ini? Jom semak video kami. Berasal dari dalam usus khinzir, apabila sudah dimakan dan berada di dalam usus manusia, mampu membesar sehingga 10 kaki panjangnya. Apabila sudah matang, cacing ini akan melekatkan mulutnya pada dinding usus manusia untuk makan. Oleh kerana cacing ini akan memakan beberapa jenis toksin yang berada dalam usus, individu itu akan mengalami kekurangan darah dan mudah mengalami masalah usus. Bagi kanak-kanak yang dijangkiti pula, mereka akan lebih mudah mendapat histeria atau penyakit kebimbangan. Lebih dikenali sebagai cacing babi atau pitworm. Cacing ini adalah spesies parasit paling kecil yang mampu hidup dalam badan manusia. Dengan bersaiz 1.4 mm atau 1.6 mm panjang, cacing ini menyerap otot manusia, menyebabkan seseorang itu boleh mengalami kesakitan otot dan kesukaran bernafas. Jika dibiarkan melarat, dalam tempoh 10 hari, seseorang itu boleh hilang kawalan saraf, kerosakan jantung dan kerosakan buah pinggang. Banyak dijumpai di kalangan khinzir yang diternak di kawasan timur dan selatan Asia. Cacing ini adalah parasit terbesar yang mampu duduk di dalam badan manusia, mampu membesar sehingga lebih 7 cm dan gemar duduk di dalam bahagian perut manusia. Parasit ini membiak pantas kerana setiap satu parasit dewasa mampu menghasilkan lebih 25,000 telur yang akan menetas dalam jangka masa 7 minggu. Parasit ini mampu hidup selama 1 tahun di dalam badan manusia. Mampu membuatkan cirit-birit, masalah ketidakhadaman dan bengkak pada badan manusia yang terkena serangannya. Dengan anggaran lebih 30 juta manusia menjadi host kepada parasit ini dan kebanyakannya penduduk negara Jepun, China, Taiwan dan beberapa negara di Asia Tenggara. Bagaimanapun, 85% kes jangkitan parasit ini dilaporkan berlaku di China. Diletakkan dalam kumpulan satu jenis karsinogen oleh International Agency for Research of Cancer yang membawa maksud disahkan sebagai agen-agen penyebab kanser pada manusia. Terdapat 5 kumpulan karsinogen iaitu kumpulan 1, 2A, 2B, 3 dan 4 mengikut turutan dengan 1 sebagai paling berbahaya. Kerap dijumpai dalam najis babi, mampu hidup dalam najis selama 5 bulan.
apabila seekor khinzir itu dijangkiti parasit ini, penyakit yang dihidapi itu dinamakan sebagai pig erysipelas atau lebih dikenali sebagai diamond skin disease yang akan membuatkan kulit mereka menjadi kemerah-merahan. Pesakit berisiko untuk mengidap sepsis, sejenis penyakit berisiko tinggi yang mampu membunuh apabila badan tidak dapat bertindak dengan betul terhadap jangkitan sehingga menyebabkan kerosakan kepada tisu dan organ tubuh. Selain itu, yang lebih kerap berlaku adalah penyakit yang menyerang permukaan kulit seseorang sehingga timbul bintik-bintik merah yang bertukar kehitaman dan akan mengeras. Selepas melihat hidupan-hidupan dan kesannya pada manusia adalah amat beruntung jika setiap manusia, tak kiralah bangsa atau agama dia, mengelakkan diri dari makan daging khinzir kerana bukan sekadar dari segi spiritualnya cuba mencegah, malahan dari segi saintifiknya juga membuktikan keburukannya besar kepada manusia. Semoga perkongsian kami ini bermanfaat.